demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part keempat dari alur cerita anime Kuro no Soukanshi, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya, Kelvin yang telah mendapatkan skill baru yaitu skill Hero Summoning langsung menggunakan skill itu untuk memanggil pahlawan dari dunia lain dengan menggunakan seluruh mana poinnya. Dan yang dipanggil Kelvin adalah seseorang yang telah meninggal akibat penyakit yang dideritanya sejak kecil. Dia bernama Rion. Bagaimanakah keseruan petualangan Kelvin setelah memanggil Rion? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan Kelvin yang telah berhasil memanggil Rion ke dunia ini. Tapi Rion yang baru sampai di dunia ini langsung pingsan. Sedangkan Kelvin setelah melihat pahlawan yang telah ia panggil bertanya kepada Melvina. Dia cuma anak kecil. Apa kau serius summonku tidak gagal? Melvina kemudian menjawab, tidak, summonmu tidak gagal. Ini merupakan summon terbaik dengan menggunakan semua mana poinmu. Tidak diragukan lagi dia adalah pahlawan terkuat. Setelah mendengar hal itu, Kelvin pun juga ikut pingsan. Hal itu karena Kelvin telah kehabisan mana poinnya. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu sejak dipanggilnya Rion ke dunia ini, kita diperlihatkan Dongeon kelas B yaitu Tanansi. Di sana nampak Kelvin dan anggota partinya sedang berada di Dongeon itu. Tentu saja Rion juga ikut, dan nampaknya Rion sangat senang pada kehidupan yang sekarang. Hal itu karena pada kehidupan sebelumnya dia mengidap penyakit yang dideritanya sejak kecil, yang mana penyakit itu membuat dirinya hanya bisa berbaring di rumah sakit. Tapi pada kali ini Kelvin tidak hanya mengajak Rion, Kelvin juga mengajak dua pelayan di rumahnya. Hal itu karena Kelvin juga ingin menaikkan level dari dua pelayannya itu. Tapi karena mereka tidak pernah melawan monster, maka Kelvin hanya meminta dua pelayannya itu untuk menunggu di depan pintu masuk gerbang Dongeon. Dengan begitu mereka juga mendapatkan XP. Hal itu karena salah satu skill dari Kelvin yaitu XP Share, yang mana skill ini memungkinkan penggunanya berbagi XP dengan anggota partinya. Singkat cerita, Kelvin dan anggota partinya dapat menyelesaikan Dongeon kelas B hutan Ansi dengan mudah. Dan dari petualangan di Dongeon itu, Kelvin juga berhasil melakukan kontrak dengan serigala bayang yang bernama Alec. Kemudian pada malam hari saat Kelvin beristirahat di rumahnya, tiba-tiba Kelvin merasakan bahwa ada 14 orang yang telah menerobos gerbang depan rumahnya. Kelvin pun memerintahkan Rion bersama serigala bayang untuk mengurus 14 orang itu. Tapi sebelum mereka pergi, Kelvin meminta Kloto untuk membelah tubuhnya agar bisa pergi bersama Rion. Hal itu bertujuan agar mereka tetap bisa berkomunikasi lewat pikiran meski dalam jarak yang jauh, untuk berbagi informasi. Rion pun pergi menuju arah penyusup itu. Sedangkan kemudian kita diperlihatkan pimpinan dari penyusup itu. Dia bergunam. Si petualang yang tinggal di mansion ini, kalau tidak salah namanya adalah Kelvin. Menurut informasi, dia telah menangkap Christoph Sama, lalu membangun koneksi dengan para pahlawan dari Deramis. Aku akan membunuhnya sebelum dia jadi pengacau. Demi kebangkitan kerajaan Trizen kita, aku akan memenuhi ekspektasi Anda Asgard Sama, sebagai sekuat pembunuh bayaran dari Trizen. Pertarungan Rion dan assassin dari Trizen pun dimulai. Sedangkan di sisi lain, di kastil kerajaan Trizen, kita diperlihatkan Kaisar Zell Trizen sedang mengumpulkan kelima jenderal tertingginya, yaitu yang pertama anak dari Zell Trizen,
jenderal tentara kavaleri naga bernama Asgard Trizen. Yang kedua, jenderal tentara monster bernama Tristan Face. Yang ketiga, jenderal kesatria besi bernama Dandarba. Yang keempat adalah putri dari Kaisar Zeltrizen dan juga merupakan adik dari Asgard, memiliki jabatan sebagai jenderal jawatan atau posisi rahasia bernama Sutra Trizen. Dan yang kelima adalah jenderal kesatria sihir, tapi nampaknya dia masih belum datang. Dan alasan Kaisar Zeltrizen mengumpulkan 5 jenderal tertingginya adalah untuk membahas tentang deklarasi perang yang akan segera dideklarasikan kepada 3 negara, yaitu Deramis, Torage, dan Gaun. Trizen berniat menguasai 3 negara itu. Keputusan itu diambil oleh Kaisar Zel karena produktivitas tanah mereka sudah mulai menurun. Dan jika terus-menerus seperti itu, negara mereka tidak akan selamat. Maka dari itu, Kaisar Zel mengumpulkan 5 jenderalnya untuk melakukan vote untuk menentukan deklarasi perang yang akan dilakukan. Dan ternyata vote-nya imbang, yaitu 2-2. Asgard dan Tristan menyetujuinya, sedangkan Dandarba dan Sutra tidak menyetujuinya. Hal itu karena mereka mempertimbangkan kekuatan dari 3 negara. Tentu saja tidak akan mudah mengalahkan 3 negara. Sedangkan Asgard menyetujuinya karena dia punya kavaleri naga. Dia percaya diri bahwa dia tidak akan kalah. Dan dia juga ingin mencoba kekuatan barunya. Jadi untuk sekarang keputusan terakhir tergantung pada vote dari jenderal kesatria sihir. Dan Darba pun memerintahkan anaknya yang merupakan ajudan kesatria besi, yaitu yang bernama Indarba, untuk menjemput jenderal kesatria sihir, yaitu Clef Teras. Kemudian kita diperlihatkan kembali di Pazu, tepatnya di Mansion Kelvin. Terlihat Rion telah berhasil mengalahkan sekuat assassin dari Trizen. Apa? Sekuat assassin dari Trizen dikalahkan oleh anak kecil? Oh, aku penasaran. Kalian datang dari mana? Dari Trizen ya? Sejak kapan dia ada di belakangku? Kesatria sihir di Pazu. Tapi di jarak ini aku yang akan menang. Kau tidak akan bisa menang dengan trik murahan seperti ini. Apa-apaan kekuatan orang ini? Singkat cerita, setelah mengalahkan ketua dari sekuat assassin itu, Kelvin menyerahkannya kepada Rio untuk diselidiki lebih lanjut tentang motif dibalik penyerangan ini. Tapi sebenarnya Rio sudah lama curiga dengan kerajaan Trizen, karena Rio telah mendapatkan informasi bahwa kerajaan Trizen sering mengirim mata-mata untuk memantau kerajaan lain dan mengumpulkan banyak budak. Kerajaan Trizen yang dulu sunyi sekarang menjadi agresif. Dan jika itu terus berlangsung, Rio menebak bahwa cepat atau lambat perang akan terjadi. Kekaisaran militer Trizen, mereka terus-menerus terlibat dengan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Kemudian di saat bersamaan, Rio teringat akan surat dari Raja Kerajaan Bitskin Gaun, yaitu surat permintaan dari Raja Leonhard Gaun Sama. Surat itu berisi tentang pemberitahuan untuk ujian promosi petualang kelas S. Ujiannya akan diadakan di desa Elf, di dalam hutan rune bagian tenggara daerah Gaun, yang mana area itu bersebelahan dengan Trizen. Dan di sana ada banyak monster kelas S yang seharusnya tidak ada di sana. Dan monster-monster itu telah menculik banyak para elf. Dan misi Kelvin kali ini adalah mengungkap misteri itu. Jika Kelvin berhasil, maka dia akan dipromosikan ke peringkat S. Misteri, sudah jelas ada dalangnya kan? Aku terima permintaan ini, menyelamatkan desa Elf dari serangan Trizen. Kemudian di sisi lain di Trizen, kita diperlihatkan salah satu jenderal dari Trizen, yaitu jenderal monster bernama Tristan, sedang menemui draft bernama Jildra. Jildra bertanya pada Jenderal Tristan, jadi bagaimana hasilnya? Jenderal Tristan pun menjawab,
lancar. Meski Jenderal Dandarba dan Sutrasama menolaknya, kita akan pergi berperang. Baiklah, jangan pikirkan soal senjata, biar aku yang urus melalui ruteku. Ternyata secara diam-diam jenderal dari Trizen yaitu Tristan bekerja sama dengan Drow. Hal ini sangat bertentangan dengan kerajaan Trizen yang biasanya melakukan diskriminasi terhadap ras non-manusia. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, kita diperlihatkan kerajaan Bitskin Gaun, di mana promosi petualang kelas S sedang dilaksanakan, tepatnya di hutan Rune di bagian tenggara. Di sana nampak Kelvin dan anggota partinya sedang berlari menuju desa di mana tempat para elf tinggal. Mereka berlari sambil membicarakan Evil. Mereka mengatakan bahwa nanti saat sudah sampai di desa para elf, mungkin mereka dapat mengetahui masa lalu dari Evil dan juga mengetahui mengapa Evil dapat mendapat kutukan dari Raja Naga Api. Tapi pada saat mereka sedang berbicara sambil berlari, tiba-tiba mereka diserang. Dan yang menyerang mereka adalah para elf. Mengetahui hal itu, Kelvin pun langsung menunjukkan surat perintah dari Raja Gaun. Melihat hal itu, kepala desa elf yang bernama Neras meminta maaf atas ketidaksopanan penduduknya karena telah menyerangnya. Tapi hal itu mereka lakukan karena mereka sedang diselimuti ketakutan. Kemudian saat sedang berbicara dengan Kelvin, tiba-tiba Neras yang melihat Evil langsung terkejut. "Tidak mungkin, bagaimana mungkin kau masih hidup? Rumil, kenapa kau masih hidup?" Melihat tingkah aneh dari kepala desa Neras, Kelvin pun meminta kepala desa untuk menjelaskan semuanya. Menjelaskan tentang kenapa bangsa elf yang seharusnya ada di barat kini ada di timur. Dan menjelaskan tentang si Rumil itu dan Raja Naga Api. Lalu apa hubungannya Evil dengan semua itu? Kepala desa Neras itu pun mulai menjelaskannya. Bahwa 20 tahun yang lalu saat para elf masih tinggal di benua bagian barat, Raja Naga Api datang menyerang bangsa elf. Alasan dari penyerangan itu masih belum diketahui sampai sekarang. Tapi akibat dari serangan itu setengah desa mereka hancur lebur. Kemudian untuk menghentikan amukan dari Raja Naga Api, elf yang bernama Rumil meminta tolong untuk mengampuni para elf yang lain. Sebagai gantinya, Rumil akan menyerahkan dirinya untuk dimanfaatkan oleh Raja Naga Api agar mendapatkan keturunan. Mendengar pernyataan dari Rumil, Raja Naga Api mulai tertarik. Dan sambil tertawa, Sang Raja Api langsung membawa Rumil pergi meninggalkan desa. Desa pun kembali damai. Tapi beberapa tahun setelah itu, bangsa elf yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tiba-tiba menemukan Rumil yang telah meninggal. Mengetahui Rumil telah meninggal, bangsa elf menjadi ketakutan, takut akan diserang oleh Raja Naga Api lagi. Dan akhirnya mereka pun memutuskan pergi ke benua bagian timur. Dan alasan yang membuat kepala desa Neras terkejut melihat Evil adalah karena wajah mereka berdua sangat mirip. "Jadi, apa itu artinya Evil anak dari Raja Naga Api dan Rumil?" Tapi Melvina kemudian menjawab, "Tidak, bukan seperti itu. Setengah elf cuma bisa lahir dari persilangan antara manusia dan elf. Meski Dragonkin memiliki teknik untuk merubah diri menjadi manusia, darah si Raja Naga Api terlalu tebal. Misterinya malah jadi semakin banyak," saut Kelvin. Tapi Evil tidak mempermasalahkan tentang informasi yang sangat sedikit itu. Karena sekarang Evil telah memiliki master yaitu Kelvin dan juga punya beberapa teman yang sangat baik. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada elf yang datang. Dia melaporkan bahwa di bagian timur desa telah muncul monster raksasa. Mendengar hal itu, Kelvin dan anggota partinya bersiap melindungi desa elf. Sedangkan di bagian timur hutan Rune, monster besar kelas S yaitu monster gigan mulai mengarah ke desa para elf. Dan ternyata monster itu bergerak atas perintah dari komandan tentara monster Trizen bernama Ulfred. Tidak hanya Ulfred,
Tentara lain juga memerintahkan beberapa monster lemah untuk menyerang desa elf. Hal itu bisa mereka lakukan karena seluruh anggota tentara monster Trizen memiliki skill trainer. Tapi sebenarnya skill trainer mereka hanya bisa digunakan untuk mengendalikan monster yang lemah saja. Pada kasus Ulfred yang bisa mengendalikan monster kelas S itu beda lagi. Hal itu karena benda sihir pencekik yang dibuat oleh Drow yang bekerja sama dengan jenderal tentara monster Tristan. Tapi mereka semua masih belum mengetahui bahwa yang membantunya adalah Drow. Tak lama kemudian, bawahan mereka dari skuad nomor 4 yang dikirim masuk duluan menyerang desa elf melaporkan bahwa monster tentara Trizen skuad nomor 4 semuanya telah dikalahkan. Dan yang mengalahkannya adalah 3 wanita muda. Jadi ceritanya setelah Kelvin mendengar bahwa monster telah menyerang, Kelvin memutuskan membuat benteng dari skill bertahannya. Benteng itu mengelilingi desa dan memiliki satu tower pemantau. Di tower pemantau itu ada Kelvin dan Evil. Penempatan Evil di tower pemantau itu karena Evil memiliki skill clairvoyance, yang mana skill itu dapat menggapai seluruh medan perang dari tower. Sedangkan Jerel bertugas di dalam benteng untuk melindungi penduduk dari dalam. Kemudian Sarah, Melvina, dan Rion berada di barisan paling depan untuk mencegat musuh. Singkat cerita, Rion pun mulai maju ke depan dan berhadapan dengan monster kelas S yaitu Gigan. Ulfred dari Trizen yang melihat kemampuan Rion begitu hebat, mampu menghindar maupun menyerang monster kelas S Gigan dengan mudah, menganggap Rion sebagai raja dari Gaun, yaitu Leonhard. Karena Leonhard memiliki skill untuk mengubah dirinya jadi orang lain, dan rumor mengatakan bahwa Leonhard tidak pernah menunjukkan bentuk asli dari dirinya, meski itu di depan keluarganya sendiri. Setelah pertarungan yang cukup lama, Rion pun dapat mengalahkan monster kelas S Gigan itu dengan skill 2 pedang miliknya. Tapi di saat bersamaan tiba-tiba Rion berteriak, "Serigala hitam, menghindar!" "Rion, apa yang terjadi? Jawab aku." "Hah? Benteng rampak." Dan ternyata yang menyerang itu adalah jenderal kesatria sihir Trizen, yaitu Clefteras. "Orang ini dia kuat, lebih kuat dibandingkan semua orang yang pernah ku temui sampai saat ini." Oke, sampai di sini dulu untuk part keempatnya. Untuk part 5-nya kita lanjut di next video. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.